Semangat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Jumpa kembali kita dalam channel ini. Dan masih kita membuat cemilan pisang, tapi tentunya dengan variasi ide kreatif lainnya dari bahan pisang. Oke teman-teman, cemilan kali ini juga ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk kita membuat ide bisnis ataupun untuk acara-acara keluarga ataupun untuk cemilan kita sehari-hari. Oke, gimana caranya? Let's go! Pisang yang sudah dihancurkan ini dimasak sampai matang dan mengental menggunakan api yang sangat kecil agar tidak gosong dan terus diaduk. Masukkan 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera untuk tingkat manisnya ya teman-teman. Kalau adonan pisang sudah benar-benar matang dan mengental, matikan apinya. Dan langkah selanjutnya kita pipihkan roti tawar sehingga tidak mudah pecah ketika nanti kita gulung. Saya pipihkan roti tawar dengan peralatan seadanya ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita pipihkan roti tawarnya, kita masukkan adonan pisang tadi secukupnya di atas roti tawar tadi. Kemudian kita gulung. Kemudian kita lelehkan coklat batangan. Selanjutnya kita celupkan bagian sisi pinggir dari potongan roti tawar yang sudah diisi dengan adonan pisang tadi. Kemudian bisa juga ditaburi juga dengan meses coklat. Nah, untuk topping silakan teman-teman kreasikan sendiri, bisa dengan topping lainnya, keju ataupun lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. See you next time.